Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di rumah teman saya. Beliau adalah Bu Alia. Ini di daerah Samarang ya, Samarang Garut. Ya. Nah, di video kali ini kita akan mengeksplor ngemat di rumahnya Bu Alia. Jadi nanti tugasnya Bu Alia itu, punten saya di sebelah sini ya Bu. Oke, jadi tugas Bu Alia sekarang adalah menyebutkan nama seseorang yang Ibu Alia kenal, tapi saya tidak mengenalnya. Yang sering atau pernah beberapa kali ke sini, gitu, sehingga hafal gerak-geriknya ya ketika berada di rumah ini. Ya, boleh sebutkan Ibu namanya? Saya catat. Ya, namanya Siti Juana. Siti Juana. Oh, perempuan Bu? Ya. Oke, Siti Juana. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Walaupun kadang suka agak ini ya, maksudnya memperagakan perempuan, tapi tidak apa-apa. Siti Juana. Karena ini mirip sama orang yang kemarin saya emat juga, ada namanya Bu Siti. Oh, gitu. Juana. Ya. Begini ya Ibu ya? Iya. Siti Juana. Oke, saya pakai coba. DJ. Oh, DJ. Juana. Ya. Ya, Juana. Oke, baik. Siti Juana. Saya perlihatkan dulu. Siti Juana. Ya. Saya mulai memperagakannya dari sini. Ketika masuk. Nanti Bu Alia bisa menilainya ya. Siti Juana. Saya coba akses lagi ya Ibu ya. Kurang lebih 3 kali saya coba aksesnya supaya memastikan bahwa benar. Siti Juana. Oke, saya evaluasi dulu karena kebanyakan jongkok, nggak tahu bener apa enggak. Coba dari tadi pas saya jalan ke sini, kemudian tadi kan jongkok di situ ya, kemudian pas ke sini kayak mau masuk, kemudian jongkok juga di situ. Kalau dari mulai jalannya bagaimana Bu? Jalannya udah mirip. Udah mirip. Terus emang dia pernah ngelihat tanaman ini kayak gitu? Iya. Pernah kayak gitu? Sebenarnya bukan, mungkin duduk. Oh duduk, duduk bukan jongkok. Oh bukan jongkok. Saya udah baik. Ya. Di depan sini. Iya. Iya. Oh. Begitu, memang suka duduk juga gitu. Oh gitu, baik. Cuma bedanya cuma di jongkok dan duduk aja. Oh biasanya jadi, duduk. Baik. Ada yang lain misalnya supaya bisa ini semakin terlihat perbedaannya. Cuma itu aja sih yang. Yang sering ya. Ya. Oke, baik coba. Berarti saya coba explore lagi ya. Mungkin ada sesuatu yang lain lagi yang bisa diambil. Atau pas duduknya ya. Duduknya biasanya di kursi atau? Kadang di sini kadang duduk di kursi bebas sih. Iya baik. Berarti saya mulai dari sini coba. Siti Juana.
Oke. Okay. Coba kalau pas duduk di situ gimana, Bu? Ada yang kedapat enggak datanya? Ada yang dapat pas lagi apa? Lagi ngecek tema seringnya gini. Kayak matanya agak kurang ini apa ya? Iya. Maksudnya saya pas tadi juga pas connect di awal kayak berusaha untuk fokus gitu dia. Ya, emang harus pakai kacamata kalau untuk yang jauh-jauh itu emang enggak ya udah. Iya. Makanya kerasanya kayak dia harus berusaha gitu, berusaha untuk fokus. Oke, terima kasih Bu Alia atas waktunya juga. Oke, cukup. Dari praktek tadi, kita bisa melihat bahwa kita memungkinkan untuk mengakses informasi sesuatu yang ada di satu tempat, begitu. Bagaimana apa yang dilakukan oleh seseorang, begitu. Sebenarnya bukan hanya saat ini, bisa di masa lalu juga dengan siapapun. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.